Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share. Jagat media sosial sedang digegerkan dengan kabar ditangkapnya pasangan dengan inisial NR dan AB karena narkoba. Netizen dan berbagai laman informasi pun menyebutkan bahwa inisial tersebut adalah artis cantik Dia Ramadhani dan pengusaha sukses Ardi Bakri. Lalu, seperti apakah kebenaran kabar tersebut? Mari kita simak informasi selengkapnya. Eits, sebelum nonton lebih lanjut, subscribe dulu channelnya dan aktifkan tombol loncengnya. Karena info-info terbaru dan kabar artis terkini akan hadir di channel ini. Support channel ini agar semakin berkembang dan terus maju. Like ya! Jagat media sosial sedang dihebohkan dengan ditangkapnya pasangan inisial NR dan AB karena narkoba. Banyak yang menduga inisial tersebut adalah pasangan artis Dia Ramadhani dan pengusaha ternama Ardi Bakri. Hal ini sebagaimana yang dikabarkan dalam sindonews.com. Sementara itu, dalam laman unggahan Instagram @infokeh disebutkan bahwa betul Dia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap polisi karena narkoba. Informasi ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Menurut Yusri, keduanya kini sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Akan tetapi, tidak dijelaskan jenis narkoba apa yang digunakan oleh kedua pasangan ini. Sementara itu, dalam laman Detik News juga dikabarkan bahwa artis Dia Ramadhani dan sang suami ditangkap polisi atas dugaan kasus narkoba. Saat ini, keduanya masih diperiksa di Jakarta Pusat. Saya membenarkan NR dan AB, sementara kita lakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat, ujar Kombes Yusri Yunus. Sebagaimana diketahui, Dia Ramadhani merupakan seorang aktris cantik yang baru-baru ini namanya kembali sempat viral dan menggegerkan jagat media sosial karena dirinya tidak bisa mengupas buah salak. Sementara itu, Ardi Bakri merupakan sosok pengusaha sukses yang menjadi inspirasi sukses di Indonesia. Subscribe.